Sambil berak, sambil main. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotoelektrik? Okay. Bab fotoelektrik ni susah nak bagi tahu korang satu formula untuk korang ingat. Ha. So, bila saya cakap macam tu, maksudnya korang hafal lah. Hafal lah. Ha. Bila saya cakap macam tu, saya susah nak bagi satu benda yang macam contoh sebagai formula, berdasarkan formula korang boleh jawab kan sebelum ni kan? Ha, tapi kalau awak serta-serta tebak tu, bila saya cakap, sesusah nak bagi ke satu idea atau formula kepada korang supaya korang boleh hafal. Hafal lah. Ha, hafal je. Ikut cara korang. Ha, sebab kita tak pastikan kok ada bab ni. Ha, korang-korangnya dah hafal. Ui, hafal tak rugi kan masuk esok. Ha, tapi biasa kalau saya suruh hafal tu adalah. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan kesan fotoelektrik? Pemancaran elektron. Pemancaran elektron daripada permukaan logam yang disinari oleh satu alur cahaya. Pemancaran elektron daripada permukaan logam yang disinari oleh satu alur cahaya. Okey, hebat. Tapi kalau korang tak ni, korang dengar balik. Nanti selesai recording eh. Okey. So, berdasarkan graf darjah 1, tentukan frekuensi ambang. Okey, saya nak tanya, berapa kau dapat frekuensi ambang? 5 darab 10 kuasa 13. Okey, tulisan dia tak kecil sangat. Okey. Dapat eh? Tahu tak dapat macam mana tu? Semua tahu eh? Pasti eh? Menteri? Tahu? Nah? Okey. Tahu eh? Tahu dapat dari mana tu? Tahu eh? Okey. So, seterusnya ni cari work function ataupun fungsi kerja. Apa formula untuk fungsi kerja? W sama dengan HF. Okey. So, kalau kita nak gunakan formula W sama dengan HF tu. Okey. So, H tu dia adalah pemarah ke? Okey. Darabkan dengan 5 darab 10 kuasa 13. So kita dapat 3.32 darab 10 kuasa negatif 20. Joule tu dapat tak? Dapat? Oh, joule. Ha, joule. Buat. Buat kan? Buat kerja. Kerja joule. Okay. Apa apa tu? Mata kumar. Rumah tu lumpur kumar, tu lumpur nak bawa. Nanti saya bawa. Tapi makan kumar sekali dengan biji. Dia tumbuh pokok kumar. Kumar jual pula tu. Orang bagi kan. Belum berpuasa lagi orang bagi. Okay. Alright. Okay, so saya rasa kalau dalam bagian ni, formula ni yang ni je. Tak ada banyak sangat formula. So, pastikan korang tahu nak buat apa sampai itu. Alright? Okey, seterusnya soalan nombor 3 tu, dia nombor 2. Rajah menunjukkan gelombang air yang berfrekuensi 50 Hz merambat dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Ingat tak? Kalau saya sebut dalam, dia kawasan tumpat ke kurang tumpat? Kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat, betul? Ingat tak saya bagi tahu daripada kurang tumpat ke lebih tumpat dia merapati garis normal ke menjauhi garis normal? Merapati garis normal ke menjauhi garis normal? Korang ingat satu je. Kurang tumpat ke tumpat, bukan tumpat ke lantai. Korang pun tak tahu tumpat ke lantai. Nah, ada nama nama tempat namanya tumpat ke lantai. Ha, okey. Kurang tumpat ke tumpat merapati garis normal. Ingat, hafal. Ha, so kalau berlaku yang sebaliknya, korang boleh tahu dan apa apa. Sebab soalan lukisan ni biasa dah dalam peksa. Okay. So, itu.
Okay. Okay. Lepas tu dia bagi. Kan? Okay, buat garis normal. Garis normal 90 darjah ke? Merapati, merapati garis normal ke? So, ni garis normal. So, merapati. Bukan ikut rapat, merapati. Macam itulah. So, lebih kurang macam inilah hasil dia. Okey. Kamu faham? Faham tak nak okay? Faham eh? Okey. Lepas tu dia punya formula. Soal pertama tu. Apa nama fenomena? Pembiasan orang. Ingat eh sebagi tadi tu. Yang kuala tempat ke tempat tu. Ha, lepas tu formula dia. Popular di sama dengan F lambda. Jadi satu lagi tau. Lambda sama dengan AF over GN. Apa ya? B tau. Okay. So B sama dengan F lambda. 10 F dia 50 lambda. So nak kena lambda. 10 bahagi 50. Lambda dia sama dengan 0.2 meter. Okay. Right. So, tak maksudnya korang macam ni pun kita betul lah, tak boleh salah. Ingat, soalan yang tertentu-tertentu ni korang kena betul, jangan salah. Ingat, mission kita untuk STL ni. Okay. Tak nak salah. Alright. Ini je lah, nak minta makan kan. Alright. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Okay. Okay eh. Padam eh. Kita orang tak dulu. Kita buat cubaan. Tak ada masalah. Tapi dia. Apa? Tak ada masalah. Dekat mission nak dapat A tu. Oh, tu yang bermakna. Sebab kita risau yang apa kita risaukan ialah grade tu. Kita berharap dia kekal. So, ini adalah tahun kedua menteri yang baru ni kan. Dia dapat result. So, kita expect as result akan lebih baik. Kita expect result akan lebih baik. Kita tahu tahun kedua atau keempat baru result masuk ke. So, to expect menteri akan result, dapat result lebih baik. Kau faham masa tu? Maksudnya mungkin ada adjustment, kita tak pasti lah. Itu hak dia orang lah. So, saya harap betul lah. Tapi biasanya betul lah. Okay, tak apa. Korang kita korang belajar. Mission dapat E. Kita ada dapat E. Apa dia? Kenapa tak ingat? Dia kata mesin menteri. Dekat ayat nanti semacam lagi. Tadi kat interview puan polisi ni bukan tenang dan dia polisi sama kat mesti ni sama dia dia nak tahu politik kat ni kau masuk nanti dia masuk mesti ni jadi dah MPP ke MPP baru di program pelajar nanti kau tahu lah kita dah tahu dah kita menjauhi. Okay, so tanyakan Raik pada jawapan yang betul. Reputan radioaktif ialah proses nuklear tidak stabil menjadi stabil dengan memancarkan sinar radio. Tidak apa hal pula yang stabil jadi tak stabil kan? Ha, mestilah korang
yang sekarang ni yang tak berapa nak stabil, mesti nak jadi lebih stabil. Betul tak? Ha, korang nak mendapat result yang lebih baik. Okay? Ha, so sekarang ni baru masa untuk korang beli air mineral satu carton, pergi buat baca Yasin kat masjid. Buka satu carton. Wow. Nanti kan buat majlis tu baca Yasin. Ha, beli. Berapa hari nak beza? Dah buat? Pergi. Nah, tak bawa kan? Saya lupa cakap. Okay. Ini wajib bawa. Tak ada kan? Tak, kan korang macam Yasin. Semua korang yang macam Yasin. Korang macam Yasin tak ada. Tak ada makna. Tak apa, kalau malas beli je air sini kat depan dia juga. Okay. So, apakah jenis sinaran radiasi yang sesuai dipancarkan oleh radioaktif? Jelaskan jawapan anda. Sebab sekarang ni nak di kertas kan? Sebab tu kertas pun sama-sama. Dia terbalik kan? Ya, dia sebab tu lah wujudnya kedai RM2. Kan kedai-kedai yang di-reject. Barang-barang yang di-reject. Kita kat Malaysia memang hebat. Yang reject pun buat. Negara lain reject dijual kat sini. Baju, seluar jeans semua dah tak pakai dijual kat sini. Itu dia wujudnya bandel. Ha, betul lah kan? Sebab kita punya tahap tahap hidup. Kalau tahap hidup baik, dia tak ada kena-kena. Okay, so. Ha, macam mana? Dara beta. Kenapa dara beta ni? Dia boleh tembus kertas. Ya, yeah, itu jawapan dia. Dah, boleh dah. Tak, kalau kau pilih boleh tembus kertas disebabkan bla bla bla, dia akan ambil dia tembus kertas. Wow. Okay. Boleh menembusi kertas. Tara beta. Tara gamma lebih lagi. Gambar dia pelambar, Mat. Tak boleh sebab dia tak sampai kopi sampai kopi tebal. Ah, pelambung lah, pelambung. Kopi tebal. Kamu boleh tak? Alright, dapat. Ha. Faham eh? Kalau sinar alfa tu dia tak lepas kertas lah. Beta dia lepas kertas. Tak lepas aluminium. Lepas tu gamma, gamma dia lepas aluminium tapi tak lepas pelambung tak rasa ataupun kopi tebal. Eh? Tak tak rasa pelambung. Eh, tak rasa. Okay. Jelas. Okay. Alright. Bacaan pembilang yang perlu dicapai untuk mendapatkan ketebalan kertas yang seragam merah 100 bilangan per minit. Jika pembilang menunjukkan bacaan lebih rendah daripada 100 bilangan per minit, apakah yang akan berlaku kepada ketebalan kertas tersebut? Maksudnya sekarang ni dia kata bilang patutnya kena dapat 100 bilangan tu. Tetapi dia dapat kurang daripada 100. Maksudnya kertas tu macam mana? Yes. Okay. Kalau bacaan dia kurang, kertas tu lebih tebal. Okay. Kita faham dari sisi ini, kita rasa kalau ni kita ingat dia nipis kan? Ha, dia terbalik, dia ada uli. So, tu yang pertama. Yang kedua tu berikan sebab jawapan anda. So, jawapan dia semakin bertambah ketebalan kertas, semakin kurang penembusan zarah beta. Maksudnya, kalau kurang ketebalan kertas makin tinggi ketebalan kertas, tu makin kurang dia tembus. Sebab tu bacaan dia kurang. Betul tak? Okey, jelas? Ha? Semakin bertambah ketebalan kertas, semakin berkurang penembusan zarah beta. Okay, faham tak maksud itu? Maksudnya tebal kurang, kurang tembus. Sebab tu bacaannya lebih rendah. Okey. So, mengapakah pemilang masih menunjukkan bacaan walaupun sumber radioaktif dimatikan? Okay. Situasi ini kita panggil radiasi latar belakang.
radiasi latar belakang. Situasi ini kita panggil radiasi latar belakang. Maksudnya, masa dia bebaskan dari situ, mungkin ada kisah-kisah sinaran yang terbebas kan? Nah, okay. So, dia masih ada bacaan lah. Maksudnya, kertas yang kita bakar tentang ni dah kena radiasi lah. Aduh. Korang hati-hati eh, takut korang jadi hijau. Lalu mak kau hijau, tak pun korang jadi hijau. Okay. Ya betul lah, korang kena pastikan juga SPM tidak menyebabkan mak kau hijau. Korang kena pastikan juga SPM menyebabkan mak kau cair. Betul lah kan? Satu benda yang korang buat menyebabkan mak kau menangis disebabkan kegembiraan tu berkat ni seluruh hidup korang. Panjang sebelah jajah satu sampai ke perempuan-perempuan. Mak arwah masa tak pernah puas, tak puas hati dia. Sebab dia dibandingkan anak kawan dia kan. Tak saya tak berubah. Masa tu tak boleh. So, tapi masa SPM, saya dapat kalahkan kawan arwah mak tu kawan dia lah. Kalahkan dia. Kawan arwah maksa tu anak dia 12 gigit ke 10 gigit, beza 2 eh. So maksudnya saya ada 10 lebih tinggi lah. So gigit gigit tu maksudnya dia ada point-point. So puas dia? Puas hati? Okay. Padahal sewaktu tu kita orang tu duduk kat matrikulasi dah belajar, result experience tak keluar lagi. Maksa ambil so, daripada Rawang. Saya duduk kat matrikulasi Rawang. Kita orang dulu matrikulasi first batch kat Malaysia. Dulu. So, masa dulu keputusan SPM belum keluar dah dapat masuk matrik. Ha? Kita habis SPM tu dengan Jarak 3 bulan juga. Sebab saya dah habis SPM 2 minggu je saya duduk rumah. Tapi kena pergi belajar. Maksudnya saya tak pernah rasa lah kerja-kerja tak pernah rasa. Habis je terus pergi belajar lagi. Lepas tu dah tu dapat juga SPM. Dapat juga SPM, nak bawa pergi MLSM tu, pergi malam tu ambil saya kat Rawang tu, patah balik pergi esok, also naik bas. Naik bas pergi jumpa kat station bas dekat Taiping, terus keluar. Pergi malam tu juga tolak. Ambil juga. Besok pagi, kuku dah ambil juga. Saya tak pegang, saya tak pegang sleep tu, sleep. Dia pun nak sleep sama. Tak tahu pun. So, tu lah. Tahu, dapat juga. Isi pula pulau yang view. Dua isi pulau view. Pakai pen saja. Ini pen yang terbaik tau. Pilot. Untuk isi pulau. Kanten pulau. Tidak mahu. Tidak mahu ini so. Tak, saya isi pun. Tidak, saya semata-mata. Nak isi orang tu terbaik. Sebab isi tu sebab tanya salah isi. Orang semua tulis. Tau, pergi ni. Beli sampul besar. Ha. Pos. Kata RM1, tapi pun RM1 stem. Tak pastikan sampai. Tulis kat borang tu, alamat besar-besar. Post. Di post. Lepas sebulan, tunggu. Tak tunggu pun. Sebab dekat, masa tu saya dekat metrik kan. Balik rumah, masih baik saya dekat rumah. Dapat result tu. Dapat masuk belajar tu, saya dekat rumah. Dapat, tebal, tebal sampai kat rumah. Buka lah surat. Aku dia punya rasa tu best ni. Tunggu dapat tengok. Dapat tu. Tanya dengan suka cinta ni maklumkan anda dalam ni dapat tawaran ke UI. Mana tu tengah belajar matrik. Ini saya dapat dua tawaran. So, saya pergi UI. Tinggal kalau matrik. Padahal matrik tu nak final. Tak sempat final pula. Kalau berikan final, tak apa-apa. Berikan final dah 2 minggu pula. Tapi mu gila sana dah start. Gila juga ni. Gila ni. Juga ni. Orang semua. Sijil, semua sijil. Kena buat berapa tiga. Setiap sijil tu kena buat tiga kopi. Kau bayangkan buku tebal ke buku. Bawa. Bawa file. Bagi buku. Mam. Dia kata dia. Pendaftaran. Juga ni dia bahasa Inggeris semua. So agak pekuk lah sikit. Lepas tu ada bahasa Arab sikit kan. Pekuk lah sikit. Nama dia. Sistiu tu pasal sikit. Jadi saya tak pernah rasa kerja tak pernah.
memang habis masuk MSN form 4, form 5, habis masuk MSN, lepas tu form 4 ke form 5, ada sebulan, 2 minggu je di rumah. Terus pergi, lepas tu balik cutiranya, dulu cutiranya tak macam sekarang, tak macam minggu ke apa kan. Jadi cutiranya 3 hari, 4 hari dah penuh ni habis. Jadi kalau kita cuti 4 hari, 4 hari, kita dapat rasa di rumah 2 hari je. Sebab balik perjalanan balik tu 12 jam. Pergi balik 12 jam. Jadi saya dah sehari, sehari dah pergi. Dah cepat. So, apa habis? Jadi abang saya dah tu, habis SPM 2 minggu dah pergi sama belajar matrik. Lepas tu dapat UIA pula. Lepas tu dapat masa dengan UIA pun sama. Cuti UIA mana lama? Minggu. Lepas tu masuk ijazah pun langsung. Sebaliknya juga satu hari sebab tu ada motor. Balik. Motor. 300 km. Bawa motor. Motor Yamaha SS1. Yang tak nak lah. Kau mesti tak mahu kat aku. Tak nak lah motor ni. Nak motor buat. Ada berani. Sampai rumah. Okay. Okay. Ajar lah dulu. Kau tak rasa sampai kan. Okay. So tadi. Dah kita ada sebab. Kita dah kata okay. Kita nak tengok nombor 4 tu. Apakah yang dimaksudkan dengan pandang fokus? Jarak di antara titik fokus dengan pusat optik suatu kanta. Jarak di antara titik fokus dengan pusat optik suatu kanta. Balik ni kan tu. Kalau cakap pusat optik ni. Benda kan? Macam mana? Jarak antara pusat optik dengan titik fokus kanta. Sama. Okay. Okay, next. Ni ada orang tu baca pintu tau. Ada orang spek pakai, dia kena pakai dua rantau. Memang jumpa, memang ada. Ada keluar dekat banyak tiga. Dia cerita pasal orang yang ada masalah optik. Nanti. Mana? Dia tengok anak dia kena anak aku ni. Tak, dia boleh tengok jauh tapi dia tak boleh tengok dekat. Kita memang tak semua orang biasa semua orang akan mengalami masalah mata umur 40 tahun ke atas lah. Biasa dah berikat semua akan mengalami masalah mata. Kita masih okey lah. Masih okey. Sebab tu kita tak pernah ni. Sebab bila pakai mata yang tu, yang optik yang dalam berikat tu, dia akan ada ni ada dua power, atas bawah. Ada orang tak selesa. Saya tak selesa. Jadi saya tak prefer lagi untuk pakai yang rabu dekat. Jadi saya akan adjust lah. Macam kalau mungkin macam ni tak nampak kan. Saya adjust lah mata saya untuk nampak. Boleh? Adjust lah. Lepas tu ada orang dia buka. Kan? Dia tu nampak macam tu kan. Ada? Tak boleh. Sebab ada rabu dekat. Rabu dekat jarang kena. Jarang ada orang rabu dekat. Sampai sebab 40 tahun ke atas. Ada ke? Kenapa Ali dia? Tak ada lah jauh. Ali dah baca macam ni. Mana ada pun dah cerita. Kalau ha? Oh, tak boleh minta bawa. Net ada tu. Besokkan net kan? Terima kasih. So apa pentinglah bila ada step ni tu lah. And okay. Okay, macam tadi pun kita bawa mak kita pergi check mata kat apa dekat Tarkina tu dekat sederet dengan so, apa Romeo tu. Tengok ni nak mak kita ni mak nak ingat di mata ni. Kan ni buat tadi. Dia bagi kad kat saya. Eh, apa sahaja RM58? RM58 lah mak. Bukan RM580. Kalau mak kau bagi cash je. Okay, so memang
Macam mak saya lain, mak teacher tu lain, dia ambil dia buat semacam untuk rubber cat. Tapi dia punya jauh dia. So, itulah. So, memang masa ni sangat penting. Kalau saya memang akan, kalau orang yang cancer ni ada ni, dia ada FOMO tu, itu sekejap. Sebab kita nak ada FOMO ni. Okay. So, next. Apakah pembuasan yang perlu dilakukan kepada panjang fokus kanta supaya sesuai digunakan untuk melihat bakteria? Jelaskan jawapan anda. Pendekkan panjang fokus. Fokus kanta akan lebih tinggi. Pendekkan kanta fokus. Lebih panjang fokus. Fokus kanta akan lebih tinggi. Next. Kita dulu lukis kan? Cek dekat sini. Satu dulu. Satu yang ini. Dia akan pergi ke. Ini kan lukisan ni eh. Maksudnya pada yang ini. Dia akan sama ke sini. Oh, dia ada ni eh. Double. Tak belakang. So. Ini kanta kan? Ini untuk kanta eh. Untuk ni, tu pun tak dicari. Ini siapa ni? Siapa ni? Apalah, sebab tu tak banyak benda kau pun hafal. Senang je kalau kau rasa kau risau nak hafal. Kan ni exam fizik tu, 2 hari sebelum tu. Yang kena apa-apa, apa-apa. Yang faham tu dah faham siap sekarang. Ha, yang kena hafal tu sekarang biasa, apa-apa. Okay? Ha, tapi jangan berharap dia keluar kan. Tapi kalau keluar memang ada sisi korang lah. Ya. Okey, lepas tu dia suruh kira. So dia bagi formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Ada kira dah apa? Tak kira lagi. 1 per V eh. So 1 per 15 tolak 1 per 5 tu. 1 per V. So 1 per 15 tolak 3 per 15. Kali 3 ke? So dapat negatif 2 per 15 kan? So darab silap. So negatif 2V sama dengan 15. So V sama dengan negatif 15 per 2. Kan? So dapat negatif 7.5. Okay. Ini nak apa ni? Oh, pembesaran linear. So pembesaran linear. Formula dia M sama dengan V per U. So 7.5. U tu apa? U tu dia punya ha? Dia bagi tak? V tu ha, 5. Tadi ibu memang baik gila. Mana nak ni? Adik, nak tambah? Ha, so, 5 lah, bagi 5 eh. So, dapat? Bagi 5, so dapat? 1.5. Pembesaran ini tak ada unit. Pembesaran ini tak ada unit. Tak ada. Dia kena positif. Mana pembesaran dia mana jadi kita ah tu jawapan yang itu untuk tu saja PMN yang ini tak boleh untuk ini abaikan ini okay alright kamu nombor 5 okay. Kita sama nombor 5 ni.
Apakah fenomena gelombang yang ditunjukkan pada kedua-dua rajah tersebut? Pembelawan. Kalau lukisan celah ni, dia bukan lalu lukisan celah je ya. Macam ni pun pembelawan ya. Okey. Ini pun pembelawan juga. Pembiasan tu yang titik pembiasan. Okey. Next. Perhatikan rajah 5.1 dan rajah 5.2. Bandingkan panjang gelombang selepas gelombang melalui celah. Panjang gelombang selepas melalui celah. 5.1 dengan 5.2. Sama panjang gelombang pada rajah 5.1 dan pada rajah 5.2 selepas melalui celah adalah sama. Okey, laju gelombang selepas gelombang melalui celah. Laju gelombang pada rajah 5.1 dan pada rajah 5.2 adalah sama. Frekuensi pula. Frekuensi gelombang pada rajah 5.1 dan pada rajah 5.2 adalah sama. Sebelum dan selepas sama kan? Seterusnya, saiz celah. Siapa lebih besar? Saiz celah dalam rajah 5.1 lebih besar berbanding daripada saiz celah pada rajah 5.2. Mungkin korang malas nak buat ayat yang sebarang dulu. Tapi adalah satu lagi. Dia macam memodif. Okey. Corak gelombang selepas gelombang melalui celah. Yang mana corak gelombang yang lebih ketara? Ketara tu maksudnya kita dapat tengok dengan lebih jelas. 5.2. Lagi besar lengkung dia, lagi jelas ataupun lagi ketara. Ini sebut ketara ya, kita tak jelas. So, corak gelombang pada rajah 5.2 lebih ketara berbanding pada rajah 5.1. Penting eh, ketara tu maksudnya jelas. Okey. Hitungan berdasarkan jawapan anda. Berdasarkan jawapan anda di 5B. Hubungkaitkan saiz celah dengan corak gelombang selepas gelombang melalui celah. So, macam mana? Itu sesuatu yang positif. Apabila saiz telah berkurang, corak gelombang adalah lebih ketara. Sebab semakin berkurang saiz celah, semakin ketara corak gelombang. Dah. Semakin berkurang saiz celah, semakin ketara corak gelombang. Okey, berdasarkan ayat semakin-semakin ni, berdasarkan pakai ayat yang positif. Maksud positif tu lebih-lebih. Okay. Tapi mungkin ada kurang lebih. Tapi kalau kurang lebih, lebih tak boleh. Okey. Alright. Hitung panjang gelombang air selepas melalui celah tersebut jika laju gelombang ialah 30 dan frekuensi. Ini sama dengan dalam dan. Senang je. Senang lah. Tak akan buat juga. B sama dengan S lambda 30. Apa tu dia punya frekuensi? Ah, sebab kilo eh. So kilo tu 10 kuasa 3 kan? Ah, jangan lupa kalau bom 0.5 sahaja salah. Okay.
Okay, jawapan dia, lambda ya. Kosong, kosong. Kosong, kosong, kosong. Kan? Ini dia, meter. Sebab B ini pun dah meter. Kan? Okay. Nombor 6. Raja 6.1 tunjukkan sebiji bola polistirina bersalut ke raja. Bukan ke raja. Ke raja. Tadi. Okey, ke raja. Bukan ke raja. Ataupun ke ranjang. Mata ke ranjang. Keranjang tu. Betul. Mata keranjang ni. Tak. Okey, aluminium berayun di antara dua plat dengan nilai voltan 3 kilovolt ataupun 3000 volt eh. Laju bola polistirena itu berkurang apabila nilai voltan dikurangkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.2. Maksudnya kau tahu lah, bila arus bertambah, laju laju sama kan? Eh? Apabila arus berkurang, laju pun kenapa tersebut arus? Sebab bila voltan bertambah, arus bertambah. Ini sama dengan I R. B tambah, I tambah. B tambah, R tambah. Kalau dulu ni, berkadar. Okey, nyatakan definisi medan elektrik. Yang ni tak boleh nak. Tak ada formula lepas. Apa tu? Kawasan di sekitar suatu zarah bercas. Kawasan di sekitar satu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada di dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Kan? Kan saya cakap, saya cakap senyum, saya semain kan? Kalau kau masuk you nanti, tak feel ni slow. Kau saling nak main handphone sama buku tempat. Sebab tu guna handphone tu bukan untuk baca WhatsApp. Guna handphone untuk rekod. Nanti saya dekat you, handphone mana? Jadi, asal ni lah. Pak Arab cakap. Ya, dia cakap, oh, 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 oh. Okay. Alright. Bandingkan, okay, dia jawab 6.1 dan 6.2 kan. Bandingkan jarak di antara dua plat logam. Okay, tengok. Sama eh? Tujuh eh? Semua sama eh? Memang jawapan yang sama pun. Jarak antara dua plat logam pada rajah 6.1 dan pada rajah 6.2 adalah sama. Okay. Suka bagi jawapan yang macam tu. Sebab saya nak bagi pemerintah tu banyak. Okay. Bandingkan beza keupayaan. Ini sama dengan IR. Alah tak payah. Tengok dia, dia punya voltan mana berapa. 6.1 dulu besar kan? Beza keupayaan pada rajah 6.1 lebih besar berbanding pada rajah 6.2. Okay, soalan ni, soalan yang korang patut betul. Betul tak? Sebab jawapan tu tak ada gambar rajah kan? Jadi buatlah ayat boleh sikit sebab situ. Orang nak kibas dia. Eh, sama sekarang tu pun sama boleh. Okay, so bandingkan kekuatan medan elektrik. So, kalau kau tahu voltan lebih besar pada rajah 6.1, maknanya medan elektrik pada rajah 6.1 pun lebih besar. So, di kekuatan eh. Kekuatan medan elektrik pada rajah 6.1 lebih besar berbanding pada rajah 6.0. Okay, seterusnya. Bandingkan kelajuan ayunan bola polistirena dah belajar.
Siapa boleh laju? 6.1 juga sebab botan lebih tinggi, menghasilkan arus lebih tinggi tu. So, kelajuan ayunan bola polistirena pada rajah 6.1 lebih tinggi berbanding pada rajah 6.2. Dia tak pakai lebih laju tak. Tak pakai dekat tak lebih laju. Dia pakai lebih tinggi, lebih rendah. Hubung kaitkan beza keupayaan dengan kekuatan medan elektrik. Maksudnya bila beza keupayaan besar, otan tu. Beza keupayaan besar, maksudnya kekuatan medan elektrik dia pun lebih besar. Semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah beza keupayaan pun. Semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Hubung kaitkan antara kekuatan medan elektrik dengan kelajuan ayunan bola polistirena. So, maksudnya makin laju lagi. So, semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah kelajuan ayunan bola polistirena. Apakah yang akan berlaku kepada bola polistirena itu apabila jarak antara dua kat tinggi dekatkan? Dekatkan. So, berikan sebab. Apa yang berlaku? Didekatkan lagi. Semakin laju. Kelajuan ayunan bola polistirena semakin bertambah. Jangan pakai perkataan semakin laju. Semakin meningkat kelajuan. Kenapa saya bagi ayat yang tentu supaya korang ni senang apa kesalahan yang dibuat nanti tidak dipandang. Faham? Sebab korang dah bagi ayat yang sedap tadi. Okey, Raja Tujuh menunjukkan sebuah satelit kadi cuaca mengorbit bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan hal laju lepas? Tadi sebab dulu. Sebab dia tempur dulu. Sebab kekuatan medan elektrik bertambah. Sebabkan dia tu, medan-medan ni, tengah-tengah dia medan elektrik kan? Flat-flat, tengah-tengah dia medan. Flat. Flat. Tengah-tengah ni kita panggil medan elektrik. Bukan medan Indonesia. Kampung Alia. Apa? Soalan betul soalan itu. Okey, Raja Tujuh menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca mengorbit bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan hal laju lepas? Hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi. Hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Kalau pecutan graviti dia kan 9.81 tu kan. Maksudnya kita nak mengatasi pecutan graviti itulah supaya kita dapat terlepas ke angkasa lepas. Okey, B. Kena guna formula. B sama dengan 2dm per r. So, B sama dengan 2 darab 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24 perkan dengan R iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6. So, B dia
11,81.385 liter per saat. Betul. Betul tak? Nampak tak? Perpaluan seribu. Perpaluan seribu boleh kan? Tahu. Tak jual. Okey. Seterusnya. Berdasarkan aspek terlebih kau cadangkan pengubah suai yang perlu dilakukan supaya satelit kaji cuaca itu dapat membuat ramalan cuaca dengan lebih tepat, cepat dan tepat. Oh, patutnya ramalan cuaca ni hujan tapi tak hujan. Oh. Sebab tu memang dapat, selalu dapat. Tu memang setkan kat handphone. Dan nama pun ramalan kan? Okay. Alhamdulillah kalau petang tak hujan mungkin malam. Kan? Sampai awal pagi lah. So korang pergi sekolah dengan sejuk. Okay, ha. Hasil untuk teluk paling negara, kebanyakan yang cerah. Oh, kalau kat sini tulis 5 petang je kan. Satu berhenti, dan sikit berhenti, pukul 8. Oh, 8 sampai 10 malam. Tak apa yang pilih ahli buat motor. Sebab memang tu, sebab awal-awal dia pun banyak kerja. Alah, tak apa masih. Habis tu nanti lepas kan, jauh lah langkah kau. Nak ambil lesen tak? Ambil. Tapi kalau kerja saya dah berdiri, tak boleh. Boleh je ambil lesen motor ni. Boleh, tapi bayar tak perlu. Nah. Oh. Sebab kalau korang ambil sebelum birthday 17, kan 16 belum motor kan. L tu, L untuk kereta tu dipendekkan. Jadi ambil lesen motor. Nanti bila korang nak ambil kereta, L tu jadi singkat lah. Sebab dia tak ada buat L sekali lagi. Tak faham. Oh, kalau nak ambil L motor tu, saya ambil L kereta lah. Oh, tak payah. Sebab L motor dan kereta sama je. Sebab L stand for lembu kan. Ataupun lembab. Patutnya dia buat S kan, slow. Bila dah ada, bila dah dapat lesen P, pantas. Kan? Okay. So, tempoh orbit. Tempoh orbit. Kita nak tempoh orbit yang macam mana? Lebih singkat. Tempoh orbit yang lebih singkat. Kenapa kita nak tempoh orbit lebih singkat? Kalau dia ikut sama 24 jam, maksudnya dia dapat ambil data untuk 24 jam lah. Bayangkan dalam 24 jam, 2 kali dia orbit. So, apa dia boleh buat? Lebih banyak data lah dia dapat ambil. Mendapat lebih banyak data. Sebab kalau satu kali je ikut ni, satu kali je kan. Kalau 2 kali dia orbit, lebih banyak data yang dapat dikumpul. Okey, bentuk orbit elips, ELIPS. Sebab dah ya ya. Sama dengan bumi. Dia jawapan pasal data juga. Dapat mengumpulkan data yang dekat dan jauh. Data dari jarak dekat dan jarak jauh. Okey, ketinggian orbit. Tinggilah, mestilah tinggi. Takkan duduk atas rumah korang je. So, dapat memantau keadaan cuaca dalam kawasan yang lebih luas. Kalau dia duduk atas rumah korang, dah cuaca depan rumah korang je lah. Kan?
Ha, ramalan cuaca rumah Ali itu. Okay. Dia ada dalam sistem ni kalau kau nak asal-asal tulis ni aerospace. Aerospace. Nama ni. Dia banyak mesti yang dia tak. Dulu mesti banyak buat automotif. Ijazah automotif. Sekarang mesti tak buat dah automotif. Dia bagi kat poli, poli community. So dia ambil aerospace. Satelit-satelit kat Malaysia ni, mesti dia yang buat. Sebab dia orang ada macam dekat UAE tu saya ingat dulu hangar, hangar pula, apa gudang, gudang besar, gudangnya besar. Besar lah saya rasa satu kawasan tanah tu ni memang besar. Memang apa tu asalnya otomotif tempat kereta. So sekarang ni jadi tempat aerospace. Itu muat lah untuk satelit. Okay. Next. Raja 81 tunjukkan satu konduktor pembawa arus tergantung di atas kutub magnet kekal X dan Y. Nyatakan kutub magnet kekal X dan Y. X apa? Utara. Y? Macam mana kau tahu? Kau tak macam mana guna tangan kiri pelaming? Memang tangan kiri pelaming tu dah tak ada. Tangan kiri korang lah. Tahu? Semua tahu? Tahu ke tidak? Tahu kan? Okay. Tahu, tahu saya tak nak cerita sangat. Kalau tak tak tahu, saya nak suruh orang yang tahu terangkan. Tak tahu. Tak tahu. Tahu ke tidak gunanya? Ha. Dia macam ni kan? Eh, utara selatan, utara. Eh, tengok arus lah. Arus, arus macam ni kan? Daya dia berayun ke? Ke sana kan? So berayun ke sana macam ni. Sekarang gambar rajah tu arus ke arah sana kan? Okay. Arus ke arah sana ni arus. Arus ke arah sana macam ni. Ayunan dia ke sini kan? Ni kan ayunan ke sini. So maksudnya mestilah magnet-magnet itu daripada utara ke selatan. Dia ke arah bawah. Jadi utara X, selatan Y. Macam ni kan? Kalau macam ni, bawah ni adalah selatan. Atas ni adalah utara. Okey, namakan peraturan. Petua tangan kiri, Fleming. Jangan tangan kiri, saya. Salah terus. Okey. Raja 82 menunjukkan sebuah motor arus terus dan sepasang daya yang bertindak ke atas gegelung pembawa arus. Kita boleh habis awal hari ni. Tak apalah habis awal. Balik awal. Tinggalkan parti asal orang. Sebab dia orang naik motor. Apa boleh je. Baik. Kalau Ali nak hantar kan. Nah, pasal tu tak boleh. Lelaki kan kau boleh kahwin empat? Lesen semua tak lesen lagi. Ya. Ha, kau ada lesen. Ha? Asyik ada. Nanti tak ada hazard, tak ada hal. Nanti mak 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 Izan ni boleh recording. Saya nanti cuba recording. Okey okey okey. Alright. Dah kau nak cari lelaki, saya tolonglah ni. Eh tak eh okey. Alright, okay. So dah settle. Peraturan dah settle. C. Sebuah motor arus dan sepasang daya yang pindah ke atas gegelung pembawa arus. Okay. So ada jadual eh. Tiga jenis motor. HIJ 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Bilangan gegelung 150, 100. Ketebalan gegelung tebal, nipis, tebal. Mestilah kita pilih yang tebal kan? Betul tak? So yang nipis tu kita dah keluarkan daripada pilihan. Sebab sekejap.
Tebal, kurang arus, kurang rintangan lah. Oh, kita nak kurang rintangan. Ha, kita nak kurang rintangan sebab barulah dia boleh bawa arus. Bila bawa arus lebih banyak, lagi pantaslah dia boleh pusing. Ha. Kan? Tapi of course lah, kalau dia kata ni, ni motor arus apa ni? Tapi takkan kereta kontrol nak pakai wire rumah kan? Besar sangat. So, wire sesuai lah maksudnya. Contoh macam saya cakap pasar malam pula. Korang pergi pasar malam pada waktu petang kan? Kan kurang rintangan sebab laluan lebih luas. Kan? Lepas tu boleh jumpa ramai orang. Termasuk saya dengan teacher. Jadi pergi petang. Jangan pergi malam. Tak jumpa. Ha? Pasar malam tu lah. Jumpa dengan mak dia dengan anak buah. Okay. Tapi jumpa anak saya itu yang kelakar kan. Anak saya dia sombong sikit lah. Okey, okey. Sombong. Tapi dengan adik dia, dia okey. Oh, tak, tak, sebab mungkin dia rasa anak saya tu aku besar. Oh, kenapa? Tentu lah kan. Padahal dia besar kan. Mungkin dia rasa tentu kot. Oh, tapi bila orang yang macam lebih kurang sama besar jadi dia, dia macam dia okey. Oh, okay. Alright, okay. So, kita nak pilih yang magnitude arus yang macam mana? Mestilah tinggi magnitude arus yang tinggi. Kenapa? Medan magnet lebih kuat. Bukan medan magnet lebih besar. Medan. Arus botang tambah bolehlah. Bilangan kegelung. Banyaklah kan? Sebab nak buat arus lebih banyak. So, kekuatan medan magnet bertambah. Bila arus bertambah, kekuatan medan... Kan saya dah cakap pasal arus tadi. Bila arus ni, dia kekuatan medan magnet. Sebab tu saya tak cerita voltan. Voltan ni menyebabkan arus bertambah. Arus ni menyebabkan medan magnet tu semakin kuat. Okay, nampak tak dia punya relation jawapan tu kan? Korang kena ingat lah kalau soalan macam ni kan. So ketebalan kegelung lebih tebal. Sebab rintangan rendah. Itu jawapan tadi kan. Okay. Nampak Ali kau pergi pasar bila malam? Dekat malam tu lah. Dekat malam maghrib tu. Ini kan. Okay. Kau pergi dengan mak kau ke? Kau pergi dengan ayah dia? Kalau apa yang dia bila tapi soalnya dia mesti bila tu untuk mempelbagai tapi tak ada setiap minggu so mempelbagaikan aktiviti anak-anak sini maksudnya kalau macam sini nak sini tukar sentiasa tukar sebab anak sama anak saya yang autism tu saya kena ajar dia untuk tukar supaya nak kembangkan pemikiran dia. Tu sebab macam tu. Sebab tu korang takkan jumpa setiap minggu. Mungkin sebulan sekali baru nampak saja kan. Kalau korang pergi setiap minggu. kan? Cuba tukar. Cuba tukar. Sebab dulu itu je. Itu je sebuat. Tak jadi. Nanti korang nanti korang akan mengalami hidup yang bosan nanti kat you nanti. Itu je korang buat. Pasal malam nak elak makan dekat kolej, pergi pasal malam. Tapi memang makan dekat kolej lagi murah. Memang itu biasa. Tapi lagi murah sebenarnya, patutnya. Saya dulu saya ingat, tapi sekarang saya tak tahulah kan. Ini makan satu pinggan tu. Pinggan biasa macam kat rumah. Dia punya nasi, ha! Menimbul. Kan? Masa tu, dengan teacher dah kenal lah. Dah kenal masa matrik lagi dah. So, kalau kita orang beli makan, ni satu polistrin tu, polistrin yang polistrin putih tu sampai sekarang masih yang sama tau polistrin tu. Kau bayangkan polistrin tu dia isi nasi penuh menimbun padat. Iya. Ha, bayar dulu dalam RM5-6 je nasi goreng Cina. Bagilah, dicambil lah sepas satu per tiga dicambil lah saya ambil. Dua per tiga je tu lah. Bayar RM5. Itu cara saya dengan teacher jimat lah. Sebab masa tu saya dah kena teacher first daripada matrik lagi. So kita orang nak jimatkan duit, nak kumpul duit untuk apa-apa pun. Kita orang masa tu lah. Pergi makan, beli lauk. Ni cara hidup kat universiti lah. Kalau dah ada makwa senang lah.
Tapi saya dah tunang lama dengan teacher. So, lepas tu beli. Awak tak boleh. So, beli. So, beli lauk. So, lauk saya ambil. Teacher ambil sayur. Nasi ikut portion masing-masing. Jimat lah. Tapi orang-orang yang jual kat universiti, mereka faham. Mereka faham. Ha, tapi adalah hari yang sebulan tu, sekali ke dua kali tu, dah makan mahal. Adalah sekali nak reward-reward. Gila kau semua benda nak macam tu. Kena ada juga yang hari reward. Reward tu maksudnya teacher bawa kereta. Ni teacher bawa kereta. Lepas tu third year, kadang teacher bawa kereta. Tapi bila ada sekali tu sedar bawa kereta, sebeli. Sebeli kereta tu. Ha. Bawa sebeli. So, majlis perwakilan pelajar, polis. Salah guna kuasa. Maksudnya, saya boleh kan? Nah, lah. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh, saya boleh lah. Yelah, kau jadilah wakil pelajar kat situ. Dapatlah kan kuasa tu. Apalah susah. Okay. Kan, tak, tak, tu kan salah guna kuasa. Sebab tu kau nak ada kuasa. Ah, lebih kurang lah. So, tak, sebab kita teacher buat motor pula. Ah, tapi memang macam kadang bila ni, keluarlah pergi makan kat Giant. Kat luar ada Giant ataupun restoran kat luar. Kalau untuk ayat A, dia kita ada nama tempat makan nama kubur. Sebab depan tempat makan tu kubur. Memang betul lah. Kadang masa bawa anak saya tu pergi les dia tunjuk lah. Ah, tu tempat makan kubur. Ada di tempat. So tu berpuasa, berpuasa, buka puasa kat masjid. Dia bukan dia nak pahala, sebenarnya nak buat kerja. Niat tak betul. Balik, lepas tu balik. Tak pergi terawih. Terawih kat bilik. Okay, saya, tapi ada lah kadang-kadang. Sebab terawih kat UAE lama gila. Sebab Pak Arab jadi imam. Lama gila. Kadang pukul 11, pukul habis. Kau nak tu? Nak study pun tak boleh kan? Memang tak boleh. Kadang buat dekat kolej lah, buat sendiri. Kolej. So, itulah. Itulah. Antara hidup lah, saya tak pastilah universiti lain kan. Universiti yang saya nama pun UAE kan. Of course lah, aktiviti agama dia banyak. Banyak gila. Dekat, dekat masjid ada, dekat dekat kolej ada. Dekat masjid, kita orang masjid tengah-tengah. Kolej, masjid tengah-tengah. Masjid Sultan Ahmad Shah nama tempat. Okay. Kalau korang semayang kat masjid Jadah tu, korang tengok Jadah korang yang tempat semayang tu kan, masjid ni. UAE dia punya jarak tu lagi panjang. Kau boleh kepala kau, biasa kau nak 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 kepala kau kau nak pas, kau takut terlebih belakang depan kan. Ini kau boleh, kau boleh ganjak lagi kepala kau nak bagi sedap lagi. Yo. Betul. Biasakan kaki kita belakang sini kan. Ada bengkok sini kan. Ha, ni kau boleh. Ha, bayangkan kau boleh ke depan. Bukan kau boleh ajar lah. Lebih lagi. Tak ada 20. Sedap. Sedap punya sejuk. Ya. Pergilah dia air kat. Pergi rasa. Pergi, boleh masuk. Kau boleh masuk. Makan dalam pergi. Pergi rasa. Main kat masjid. Kita tahu. Kau tahu. Kita cakap. Ya. Ha. Kalau anak saya masuk, teacher bawa anak saya masuk kan. Bisa ada program, kita bawa masuk. Besar ni masih di kan gitu. Oh, baru tahu. Ya. Dia dapat masuk you kan. Jadi orang tak nampak dia besar, tapi dia memang besar. Sebab dia tiga tingkat. Okay. Ha, tu lah life kat you. Sebab tu, bila kau belajar dengan orang yang belajar kat you, dia cerita pasal you kan. Kan. Okay. Kalau kau belajar dengan orang yang tak belajar, nak cerita apa? Ha, sebab tu kena belajar dengan orang yang betul. Kita bukan merendahkan orang yang tak belajar atau tidak. Sebenarnya orang yang tak belajar ni, dia cari orang yang yang berilmu lah untuk pastikan dia belajar. Macam macam kebanyakan parent yang sekenal, dia carilah orang yang yang lebih berilmu pada dia. Bukan dia tak berilmu, tidak. Tapi macam saya, so anak saya tak belajar. Saya carilah orang yang lebih baik. Dia saya lebih cik. Tentulah. Of course lah kena cari lebih baik. Sebab dia nak anak dia lebih baik pada dia. Kan? Pernah kan tak pernah dengar kan?
Nak, nanti kerja sama macam ayah you. Kerja sama macam mak nanti ya. Kerja dekat Anjo kan. Kan? Tak ada, ada mak aku cakap macam tu. Tak, of course dia nak lebih baik. Ya. Kan? Jadi Fatihah, eh, nanti tu buat dekat batu-bata, buat rumah ya. Tak, mestilah. Ada. Kau cakap macam tu. Tak ada. Dia nak sekolah lebih baik. So, lebih baiklah. Okay. Kita rancang hidup kita. Nah, lepas tu korang rancang hidup korang, korang kena gerakkan hidup korang. Okay. Okay, so dah habis tu kan? So, pilih motor arus yang nak pilih motor mana? J, bukan JDT. Alright. Ah, ni dulu kita panggil dia apa? Binatang apa ni? Pressure cooker. Sekarang panggil apa? Sekarang ada apa nama pressure cooker famous tu? Noxa. Noxa kan? Siapa ada Noxa kat rumah? Tak ada. Sebab tu tak angkat. Oh, Husna ada. Lagi? Kayu, kayu. Mahal oh Noxa kan? Ha. Ada. Saya tak tahu nak mana Noxa. Tak, tak ada yang tak jenis lama pun ada. Kau cuba cek ada jenis lama ke tak ada. Tapi biasa orang nak beli Noxa tu. Semua tak tahu, tak faham kenapa nak beli Noxa tu. Jenama perut tekanan tu, Noxa. N-O-X-X-A nama dia. Ha. Teacher pernah sebut kat saya. Saya kata, nak beli boleh. Tapi pasti kalau guna jangan jadi jadi tukun dia kat rumah. Lepas tu fikir-fikir, tak bayarlah. Tak beli lah. Ha, kat rumah saya, kat rumah kau lah. Saya tahu nampak dapur kau bersusun je tempat masak tu tak guna pun. Bagi-bagi. Mana tak guna kau masa. Jangan bagi orang lain bagi saya. Okey, sebab saya akan bermanfaat dia. Macam contoh lah FIA kan. Kita cakap, ni ni ni. Kalau kita sebagi, nak beli boleh kita sebagi cadangan lah. Sebagi cadangan kita. Ni kan nanti kan kalau bagikan nak buat apa. Nugget-nugget. Kan. So, dah ni sambil-sambil nak siap-siapkan anak ke apa so nak kemas rumah. Ada orang tu masakkan lah. So, berguna lah. Berguna. Yeah. Nampak? Kadang barang elektrik tu jadi ni sebab tu sadai. Rugi lah. Okay. Ha, kalau guna, itu tak ada hal. Nosa je cakap, kan sampur bubuh dia semua benda dalam tu. Tu kan senang. Bubuh dia semua benda. Lepas tu masak sendiri. Kan? Okay. Kau baguskan ilmu, kita bubuh di semua benda, lepas tu dapat ilmu. Eh, tak boleh. Alright, okay. So, nyatakan definasi hukum Gay-Lussac. Si Gay ni juga. Tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Apabila isi padu malah ke? Dia baik panjang ke ayat pendekkan je. Tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak apabila isi padu malah. Berdasarkan teori kinetik gas, huraikan bagaimana perut tekanan dapat memasak makanan dalam masa yang singkat. Oh, sebab orang semua nak cepat. Semua nak cepat. Kan? Mati pun nak cepat. Ada mati tak ada nama nak cepat. Okey. Kenapa? Okey. Pertama, poin pertama. Apabila air mendidih, steam tidak dibenarkan keluar. Kan dipanas kan? So, dia steam tu dia kurung dalam bekas tu. Kurung. Kan? Lepas tu dia ada alat macam pusing atas tu. Bila kau pusing dia, ha, dia keluar. Tapi kalau kena muka terbaik lah. Boleh buat muka baru. Okay. Okay, yang pertama. Isi padu udara kekal malar. Isi padu udara kekal malar. Kau bayangkan steam. Dalam tu bertambah steam. Isi padu pun ada kekal. Lepas tu steam bertambah. Kau bayangkan apa boleh jadi pada tekanan ni. Tekanan gas dalam periuk meningkat. So, bila tekanan meningkat, contoh kau pergi pasar, ramai orang, pressure. Kau rasa apa? Panas!
semakin banyak haba dibekalkan ke dalam, ke atas makanan. So, bila tekanan meningkat, ini menyebabkan semakin banyak haba dibekalkan kepada makanan. So, makanan itu pun jadi panas. Okey, soalan seterusnya tu dia suruh ni kan. Kiri-kiri. Lepas tu sebab. Okey, yang pertama. Periuk yang macam mana? Tebal. Dinding periuk yang kenapa tebal? Sebab muka tebal. Tahan tekanan yang tinggi atau buat air sedikit. Dapat menahan tekanan yang tinggi atau air sedikit. Boring, boring. Okay, next. Tidak terlepas. Tidak terlepas, dia lepaskan. Tanya Ustaz, dia Ustaz. Tahu lah. Kau boleh buka. Ya, dia dulu kan nak lepaskan kalau rasa macam nak kurangkan panas ke apa, kau lepaskan dia punya udara. Tidak pelepas, perlu ke tidak? Tidak pelepas. Perlu. So, untuk apa tidak pelepas tu? Eh, keluar kasi ataupun nak dia nak kurangkan pantulan air dalam tu. Air, air tu sim lah. Kalau dia pantulan sim pun boleh lah. Penghadang. Penghadang dia tinggi. Penghadang lah. Apa penghadang? Pemecah. 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 Dia penghadang tu. Tak ada. Dia pemegang. Pemegang. Kenapa kayu? Dia bagi kayu ke? Tak ada plastik ke? Tak ada. Dia lagi pemegang. Pemegang daripada kayu. Kenapa muatan haba tempu yang tinggi? Dan haba tempu tinggi. Betul? Kecunan selalu baik. Dasar periuk. Eh, salah. Salah periuk. Dasar periuk. Dasar periuk yang muatan haba tentu rendah ya. Kenapa nak pakai muatan haba tentu rendah? Ya ke? Itu dia rasa bagi jawapan ni. Kalau muatan haba tentu rendah, itu dia rasa bagi jawapan ni. Saya rasa sebut kalau muatan haba tentu rendah apa? Ah, so kalau cepat panas, makanan lebih cepat, mantap. Tak ada cuma nak cepat. Ya, tu kau makan dia. Pilih yang mana? Di pinggir kerana ulang bunyi. So, dia pakai hukum game set tadi kan? Kira-kira di satu. P1, T1 sama dengan P2, T2. 3 rusak ni kan? So, 50 per 30 tambah 2, 73 sama dengan P2 sama dengan 100 tambah 2, 73. So, 303. P2 sama dengan 50 darab 373 kan? So, P2 sama dengan 50 darab 373 bahagi 303. So, P2 61.55 kPa. Yang kedua. Yang tambah 273 tu nak tukar di Kelvin. Ah, Kelvin. Tentuk Kelvin.
Apakah anda yang perlu dibuat berdasarkan perhitungan anda di 9 di 2? Isi padu gas adalah malah. Okey, graf tekanan melawan suhu. Dah. Okey. Tak, nombor 10. Oh, ni sakit. Tunjukkan seorang pesakit mengalami pemindahan suatu cecair. Cecair mengalir dari beg cecair ke salur darah pesakit. Apakah maksud tekanan cecair? Tekanan ke atas satu objek yang berada di dalamnya kerana disebabkan oleh berat cecair. Tekanan ke atas suatu objek yang berada di dalamnya kerana disebabkan oleh berat cecair. Tekanan ke atas suatu objek yang berada di dalamnya kerana disebabkan oleh berat cecair. Berat cecair itu yang menyebabkan air itu turun di samping graviti lah. Okay, B. Bagaimanakah cecair dapat mengalir dari beg cecair ke salur darah pesakit? Huraikan jawapan anda. So, kau tengok gambarlah. Kedudukan cecair itu kena lebih tinggi daripada salur darah pesakit. Macam korang nak buang air daripada apa akuarium kan? Balbi itu kena berada di bawah. Okey, Raja, 10 poin dia menunjukkan sebuah empangan untuk menjana tenaga elektrik. Belum. Oh, belum. Belum habis lagi. Oh, kedudukan beg cecair lebih tinggi daripada salur darah pesakit. Okey. Apabila ketinggian bertambah, tekanan akan bertambah. Kan? Maksudnya lagi tinggi, lagi baguslah. Kan? Jadi kalau korang kena-kena cherry berry, pun dapatlah benda ni. Kalau nak pergi hospital kan, tak pergi hospital dah dapatlah. Okey. Tekanan cecair dalam lebih tinggi
daripada tekanan dalam salur darah pesakit. Tekanan cecair dalam lebih tinggi daripada tekanan dalam salur darah pesakit. Perbezaan tekanan ini menyebabkan cecair itu mengalir dari kawasan lebih tinggi ke kawasan lebih rendah. Perbezaan tekanan menyebabkan cecair mengalir dari kawasan tekanan lebih tinggi ke kawasan tekanan lebih rendah. Okey. So, kita nak kira tekanan tu kan? Okey, umpangan. Yang pertama penghadang yang kita nak. Tebal penghadang. Yang tebal. Kenapa begitu tebal? Ini menahan tekanan yang tinggi. Eh. Permukaan. Permukaan yang bukan yang kasar. Kenapa kasar? Kenapa kena kasar? Mengurangkan pantulan air. Saya selalu air memantul. Kurangkan pantulan air. Okay, next. Penghadang. Eh, penghadang dah. Ha. Ketinggian tu penghadang yang mana? Yang tinggi. Kenapa tinggi? Mengelakkan air melimpah. Jawapan apa boleh? Jawapan pakai pun boleh. Mengelak air melimpah. Kita angkat kot. Jadi banjir. Kecerunan selalu baik. Tinggi. Kecerunan selalu baik. Baik. Yang tinggi. Okay, kenapa kena kecerunan tinggi? Kelajuan air yang tinggi. Pilih umpang yang mana? Oh? Kendi ya? Oh, buka ni cip lah eh. So, A lah pilih. A. Kerana A dipilih kerana ulang semua ayat tu.
Nah, kita habis sekarang SSC dulu, nanti saya bagi masa ni. Oh, empangnya ni kalau nak tengok lebih dekat, empang yang kau boleh tengok dekat, pergi dekat Bukit Merah. Ha, pergi Bukit Merah Lake Town Resort. Lepas tu kena jalan terus ke dalam lagi. Kau nampak lah, kau akan lalu jalan kereta tu di bawah empangan. Kena pergilah baru tahu. Empangan tu dekat Perak. Dulu selalu buat iklan TV, Pelantar ke apa. Iklan Pelantar, ada kereta api lalu dekat tengah-tengah kaki. Dekat situ. Tengok iklan Pelantar, kat atas iklan Pelantar. Oh, sekarang tak tahu. Okay. So, 11. Soalan apa tu? Darjah 11.1 dan 11.2 menunjukkan perbentukan bayang gelap pada skrin berpendaplok apabila sinar katod ditujukan ke tiup palang matis. Bayang dan kawasan hijau di atas skrin berpendaplok dipesongkan apabila bekalan kuasa botol lapor tinggi dihidupkan. Okay, seperti gambar darjah kat situ eh. Gisi elektron bagi dengan satu atom lebih. Apakah maksud pancaran ternyon? Pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey. Bandingkan magnitud beza kupaian VLT dan sudut pesongan bayang. Beza kupaian pada VLT pada darjah 11.2 lebih besar berbanding pada darjah 11.1 kan? 11.2 lebih besar tu kan? 4000 volt. Beza kupaian pada VLT pada darjah 11.2 lebih besar daripada pada darjah 11.1. Jadi kalau beza kupaian lebih besar, sudut pesongan dia, sudut pesongan pada darjah 11.2 lebih besar berbanding pada darjah 11.1. Biarkan lambat sikit. Okey, tadi dah settle sudut pesongan pada darjah 11.2 kan? Sudut pesongan pada darjah 11.2 lebih besar berbanding pada darjah 11.1. Okey, lepas tu dia suruh hitung halaju elektron bagi kedua-dua darjah dengan menggunakan rumus yang berikut. Orang kira tetapi dia pindahkan tu orang dapat. Ini dah ada 11.1 eh. 11.2.
Poin kita bagi tarik ini dulu yang seterusnya. Okey, apakah yang hubung kaitkan? Okay. Berdasarkan darjah jawapan 11B bandingkan halaju elektron 11 nombor 3 tu kan. So, halaju elektron pada darjah berapa? 11.2 lebih tinggi berbanding pada darjah 11.1. Lepas tu yang keempat, hubung kaitkan magnitud beza keupayaan BLT dengan sudut pesongan bayang dan buat satu didaksi berkaitan dengan hubungan antara magnitud beza keupayaan BLT dengan ni dah mula malas baca. So magnitud beza keupayaan pada BLT bertambah. So sudut pesongan dia bertambahlah. Magnitud beza keupayaan pada BLT bertambah, sudut pesongan juga bertambah. Okey, yang pertama, yang kedua. Magnitud beza keupayaan pada BLT bertambah sama macam tadi. Sudut halaju elektron bertambah. Magnitud beza keupayaan pada BLT bertambah. Sudut halaju elektron juga bertambah. So, apakah yang akan berlaku pada arah pesongan bayang jika terminal BLT disongsangkan? Namakan petua fizik yang terlibat dalam menentukan arah pesongan bayang tersebut. Arah pesongan bayang ke atas. Arah pesongan bayang ke atas. Petua dia, petua tangan kiri trilling. Ini penerangan untuk komponen-komponen tu eh. Untuk bab ni kita nak cakapkan apa? Kita nak apa? Pasang, nak letak komponen apa? Komponen apa nak letak? Ini kita ada sekali. Ya, kita tak free. Kita nak bagi kekurangan tu. Dia nak setiap tu bahagian tu nak letak apa, komponen apa. Sebab tu terpaksa kena hafal.